Oke Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab sumber energi. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan olahan dari minyak bumi. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan namanya apa? Oke Sobat 100, di sini ada keterangannya. Jadi gas minyak cair dalam bahasa Inggris disebut liquefied petroleum gas, disingkat LPG, adalah campuran yang mudah terbakar yang terdiri dari gas hidrokarbon, yang paling sering adalah propana, butana, dan propilena, dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya. Gas berubah menjadi cair. Komponen yang didominasi adalah propana C3H8, butana C4H10. Gas minyak cair juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana C2H6 dan pentana C5H12. Oke, jadi untuk soal gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan namanya adalah apa? LPG, liquefied petroleum gas. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sangat gampang sekali. Jadi ingat baik-baik, untuk soal gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan namanya adalah LPG, liquefied petroleum gas. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.